para sa laughter mo pa yan. Stand na ko sa loob. Simula yung GST. Good and services. Saya kata, mana saya balik pulak itu secara ni kamu kamu saya tanya apa mas saya bawa nak ni kata GST tu, saya kata GST tu apa? Jadi, oh dia kata GST tu apa? Saya kata orang kampung pada sekarang putih sekarang tu. Kerjaan ni bagus lah orang kampung, orang pada sana tu orang kampung pun sekarang putih. Jadi saya kata GST ni, apa yang disebut tadi, gaman suka tipu. Dia jadi dulu, kalau dah GST, barang turun. Betul tak? Yang buat perempuan ni, Mama Jelan. Takkan, nanti. Pernah tengok TV? Mama Jelan. Takkan. Dia kata, turun GST. Barang akan turun, barang akan turun. Kalau kita tak kenal dia ke, tak dengar pun Mama Jelan dia. Dah hilang, hilang. Mungkin lah, dia sebut dia kembal, hilang. Okey, tak akan lupa. Tak ada bar yang turun pun. Semua. Dia ada cah 6%. Sebenarnya 30%. Dia 30%. Dia cah sini, total tidak mahal bar pun. Jadi dia kata, Mustafa. Mustafa dulu, dia sekarang aktiviti. Dia keluar kenyataan. Dia keluar kenyataan di mana kan, dia kata, eh, Daim dulu memang nak GST. Sekarang dia kata saya juta. Semalam saya pergi kempen di kawasan. Kempen kan? Kan? Dia kata, saya kata Mustafa ni tak baik. Dulu. Saya yang latih dia. Pegawai khas saya. Sampai jadi menteri. Menteri kewangan keluar. Tak ada kerja. Saya bagi kerja. Kalau tak ada kerja pun, saya latih dia penasihat saya. Tahu? Pegawai khas jadi pegawai sehat saja. Kerana dia tak kerja. Jadi orang tak tahu itu, jadi saya tak payah. Orang tak tahu tentang dia lah. Saya tadi cukup lah. Saya duduk rumah kerjaan ni, tu, ni, semua. Jadi saya kena suai pada mereka. Musaba, apa pendirian you tentang orang ini? Tak boleh jawab. Saya kata, nampak you sokong dia. Kalau you sokong, apa yang nak beritahu ke anak cucu ini besok? Dan kerjaan pencuri di besok kau. Boleh tak sekarang pencuri itu? Jadi kita mesti ada prinsip itu. Beritahu ke anak-anak kita. Kalau dah pencuri, dah tanggap. Betul tak?